Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya, yang akan memberikan kabar terbaru seputar artis kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Ungkapan kesal putri Anda viral di sosial media. Jelang hari raya, Arya Saloka lebih pilih kembali ke BKT tempat lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta daripada pulang kampung bersama istrinya Putri Anne. Tentu saja hal ini menjadi sorotan. Setelah 2 minggu ambil cuti dari sinetron Ikatan Cinta, akhirnya Arya Saloka kembali membintangi sinetron yang membesarkan namanya tersebut. Namun rupanya ada yang dibuat kecewa dengan keputusan Arya Saloka ini, yakni Putri Anne. Putri Anne kecewa Arya Saloka tidak ikut pulang bersamanya ke Pulau Dewata Bali. Namun Arya Saloka lebih melanjutkan syuting sinetron bersama Amanda Manopo. Apalagi proyek menjelang hari raya sangat menumpuk. Proyek Amanda Manopo dan Arya Saloka kali ini menjadi tuntutan tersendiri bagi Arya Saloka untuk tetap menjalankan tugasnya, yakni berperan dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Lagi-lagi istri Arya Saloka, Putri Anne, cemburu dengan kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Bahkan Amanda Manopo dituduh menggoda Arya Saloka untuk tidak pulang dengan istrinya ke Pulau Dewata Bali. Semenjak ditinggal cuti 2 minggu terakhir oleh Arya Saloka, penampilan Amanda Manopo berubah drastis. Amanda Manopo syuting lebih sering mengenakan rok mini dan style rambut yang sudah berbeda. Tentu saja hal ini mengejutkan bagi Arya Saloka. Arya Saloka tak menyangka bahwa Amanda Manopo akan merubah dirinya secepat mungkin. Namun rupanya perubahan Amanda Manopo ini menjadi hujatan. Amanda Manopo dianggap sengaja mengenakan pakaian-pakaian tersebut untuk mengundang Arya Saloka agar cepat kembali ke sinetron Ikatan Cinta beradu peran dengan dirinya. Namun Amanda Manopo tidak merespon apapun yang dikatakan oleh netizen. Amanda Manopo terus menjalankan apa yang seharusnya ia jalankan. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi terbaru seputar artis kesayangan kita semua. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.